para el proyecto de acción. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman UKM di undangan yang sudah bersedia hadir di hari ini pertemuan offline untuk UMKM 100 UMKM Jabar Niklas, pertemuan offline terakhir karena insya Allah di bulan depan kita sudah mulai mengumpulkan tugas-tugas teman-teman semua, kemudian kita sudah mulai menghitung dan kriteriakan untuk menentukan wisuda naik kelasnya yang insya Allah rencananya mau kita adakan di gedung sate. Nanti di bulan depan mohon doanya semoga lancar semuanya, jadi kita bisa wisudanya di sana. Untuk pertemuan hari ini spesial banget karena berbeda dengan biasanya, kalau misalnya kita biasanya di dinas, sekarang kita company visit, jadi kita datang di hari ini di MC di kediamannya Bu Diah. Kita terima kasih banyak kepada GNC yang sudah menerima teman-teman UMKM Jabar Niklas. Untuk kegiatan hari ini fokusnya nanti akan ada dua narasumber. Yang pertama dari GNC, success story dari Bu Diah, dan juga tentang keagenan dari GNC itu sendiri untuk informasi teman-teman semua. Dan kemudian yang kedua dari Blibli. Nanti Blibli akan memaparkan terkait dengan e-commerce di Indonesia, kemudian pendaftarannya, bagaimana bisa kolaborasinya nanti dengan teman-teman UKM, teman-teman UKM Jabar Niklas untuk bisa berkolaborasi dengan platform yang sudah dimiliki oleh BNB untuk meningkatkan penjualan rekan-rekan UKM juga seperti itu. Untuk memanfaatkan waktu, acara pertama kami undang Pak Meriza selaku Ketua Sinergitas APCGM untuk menyampaikan satu patah dulu patah kata untuk membuka kegiatan offline kita hari ini. Kepada Pak Meriza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan buat kita bisa hadir kali ini. Ini memang episode terakhir. Tapi bagi saya, kalau saya sih sedih-sedih ya gitu. Karena bagi saya ini udah kita udah masuk kelas terakhir. Kemarin kita waktu kita FGD hari Jumat lalu, kita udah punya model tambahan dari teman-teman lain bahwa saya pribadi belum menganggap teman-teman selesai sebenarnya. Teman-teman kemarin menganggap tambahan 6 bulan lagi, bahkan kemarin Pak Budi nambah lagi di kantor ke saya bahwa kemarin titik teman-teman ini gitu ya, Pak Budi akan membukakan jalan kita ke berbagai akses gitu. Nah, salah satunya hari ini bagi saya indikator dari kelasnya nambah gitu. Indikator dari kelasnya nambah yaitu konteksnya kita bisa masuk ke marketplace, kemudian masuk ke akses pembiayaan. Kemarin kita baru dapat 3 dari PTLN. Nah, kemarin saya juga ke Nusra Harja, mereka lagi hold gitu, karena kemarin ada penerima PKBL yang PTLN tinggi dari Cianjur. Nah, tapi bagi saya ada fenomena. Kenapa saya kemarin ini kalau bukan karena ngerasa dekat dengan Ibu Diah, mungkin nggak akan gampang kayak ini. Saya tinggal Ibu boleh nggak visit ke tempat GNC Kis, alhamdulillah Ibu. Awalnya kita mau buat ram ya, Ibu Diah marah-marah ke saya, ngapain mau makanan? Nah, bagi saya inilah artinya seorang budaya juga punya komitmen untuk share ke teman-temannya, kan nggak gampang ya untuk berbagi kayak gini. Nah, tapi ada satu fenomena yang nggak bisa saya omongkan, saya juga bisa dapat insight dari teman-teman, yaitu bicara tentang karakter daripada dari KM Jawa. Saya Pak Sultadi, ternyata Pak Arnam di situ ada belakang, Bu Ati, nanti sama Bu Lena, dan bahkan teman-teman dari pengurusnya ada bertanya sekarang. Pertanyaannya sederhana, apakah kami aja yang pengen teman-teman ikhlas, sebenarnya teman-teman gak ikhlas? Kemarin saya jadi panggil sama dinas, mereka ingin proyek UMKM Niklas 2500 tahun depan. Yang saya sodorin itu adalah konsep APCGM. Nah, cuman melihat kemarin saya agak di grup agak sedih ya gitu. Ini ada apa ya gitu, apakah teman-teman tuh kita aja nih ya gitu yang ingin teman-teman Niklas, sebenarnya teman-teman lempeng ya.
saya sebenarnya mau menggunakan model benar-benar seperti yang di Pum Belanda kan pernah jadi sini ya budi kalau di Pum Belanda itu dia sederhana kok modelnya, dia hanya akan menerima siswa yang pernah pengen lepas. Setahu saya bahkan JNC itu harus memprovide mereka, menserve mereka ketika mereka di Indonesia. Segitunya ya. Saya tanya juga, apakah yang seperti itu akan saya terapkan nanti di ABCDN? Karena kita tahun-tahun sudah mulai lagi. Nah, saya melihat, ini informasi ini buat teman-teman. Proyek model ABCDN ini, dalam kelas ini, banyak yang ingin masuk. Ini contohnya baby kemarin. Tim mereka dari Jakarta langsung approach ke kita di ABCDN. Kemudian dari Thailand juga, mereka yang nyalurin. Karena anak-anak itu butuh berapa? Bisa lebih dari 200 juta. Kalau butuh, tapi itu bahwa mereka udah tahu ada ABCDN-nya. Pertanyaannya saya sekarang, saya ingin dapat insight juga tahu nanti. Boleh tidak kita ya sampaikan? Karena saran saya ini akan cerita dulu. Tapi yang paling penting bagi saya adalah, apakah benar gitu? Teman-teman itu nonton gak sih ABCDN-nya? Sekarang kita pikir nanti kita ya. Kita yang baru maju fasilitas, kita prioritaskan ke situ. Karena saya tidak merasa dengan adanya ABCDN ini, saya pribadi gak cuma merasakan teori gitu. Maksud tadi juga punya perusahaan. Apa ya? Partner juga. Saya juga. Saya ngerasain dengan ABCDN saya. Saya dulu kesini berapa kali dulu ya, cuma saya nggak pernah ketemu beliau. Saya baru kali ini aja di sini ya. Yang muda aja ya, yang baru kedua. Yang tahun lalu, dari 2015 saya udah beberapa kali kesini ya gitu. Dan sekarang dengan kesini saya bisa ketemu dengan beliau, saya bisa ketemu dengan banyak orang ya. Nah, informasi aja buat teman-teman, opportunity makin terbuka. Kita juga tahu kita mau bangun ke BCGM, udah mulai terbuka. Nah, ketika itu udah mulai kebuka saluran-saluran dari BB, kemarin dari Tangkap, kemarin juga ada koperasi yang mau kalau butuh kita asis biayaan, media dan lembah kemarin bangun BB sama koran Nusantara. Kalau yang setengah-setengah solusi saya akan drop aja. Tapi kalau yang benar-benar kayak teman-teman benar nih mau, kalau mau saya benar-benar akan totalitas ya untuk memberikan ini ke teman-teman. Nah, hari ini kita sengaja untuk visit. Visit yang kita harapkan adalah teman-teman dapat insight baru, dapat pemahaman baru. Budia yang saya kenal sama ini saya baru dapat, nggak banyak informasi yang baru saya dapat dari beliau. Baru talk show kemarin di radio juga nggak terlalu dapat saya, karena kan insight-nya di radio. Nah, saya ingin berbagi juga teman-teman, nggak usah jauh-jauh beliau gimana memulai bisnis, tipsnya, pesannya, itu yang kita harapkan teman-teman ada insight. Nanti saya butuh teman-teman bikin satu cerita singkat ya, one page, setelah saya di grup aja kirim apa yang teman-teman dapatkan dari seorang beliau gitu. Nah, apa yang bisa pelajaran yang bisa kita ambil. Benar nggak sih konsep yang dibacakan di ABCDN itu sama apa yang kita lakukan? Nah, lalu nanti teman-teman jadi kan ini awal ya, yang awal event kita baru sini, tapi insya Allah ini dia akan snowball ke kota kabupaten lain. Mungkinlah saya kalau saya pribadi sih ingin dapat model dulu. Ya, apa sih itu? Kendala apa yang dihadapi teman-teman ABCDN? Dan itu terus kalau kita berjodoh panjang ya teman-teman juga ya. Tadi kan ditanya karena itu gimana yang sama antara kita sate dengan apa tadi itu dengan rapat ya. Kalau bagi saya sih nggak masalah ya gitu. Bagi saya sih yang penting mana yang paling teman-teman nyambung, kalau teman-teman nyambung yang lebih why not lah gitu ya. Kan ini juga dalam konteks dari pasar itu ada persaingan sempurna, mereka ngasih value yang mana kan waktu belajar di mana ya, waktu belajar di kelas online
superior value. Apakah JNC memberikan superior value kepada teman, BB memberikan superior kepada teman? Why not? Apakah yang lainnya bisa? Why not? Pasti konteksnya adalah bagaimana bisnis itu bisa optimasi buat teman-teman. Oke, sekali lagi, semoga teman-teman tidak ada yang datang berjalan ke tempat kita. Titik ya, saya butuh satu halaman aja. Kalau dua tidak pernah, jadi apa yang teman-teman dapatkan dari seorang ibu ibu dia. Nanti apa yang teman-teman dapatkan dari diri kita tulis, kita share di grup. Oke, siap ya? Siap. Saya juga ada di sini kok. Saya juga dengar. Oke, kemudian makasih banget sekali lagi atas kesempatannya barokallah muda ini dari berkah untuk ibu bisa menerima kami teman-teman dari ini. Semoga apa bisa juga bisa dari teman-teman. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.